Okey. Sempena Hari Ibu hari pada minggu ini, kita nak menjemput orang yang sangat istimewa. Yes, sepatutnya kita jemput Mak Adam, tapi Mak Adam cuti. Jadi kita jemput mak saya. Mak Nabil. Ha, ni dia mak Adi. Saya, mak. Masuk mak, masuk mak. Masuklah, inilah tempat kerja orang ni, ha. Ha, jadi dulu reception orang ambil dia je. Oh lo. Bagi ucapan mana yang... Nenen? Mak duduk. Di sini. Nanti nak tanya kan, tak pening ke arah anak macam ni? Kau melampau soalan kau dengan mak aku. Sebenarnya... Soalan mulut tak boleh berhenti. Lepas tu cakap benda-benda yang macam... kelakar kononnya. Alhamdulillah. Dapat menghiburkan keluarga. Nah, inilah seorang mak yang redha dengan perangai anak dia. Sebenarnya masa kecil, 4 kali dia try buang saya dulu. Tangga masjid 2 kali, sungai sekali, tangga surau sekali. Balik, orang kampung hantar balik. Jah! Kau ingat aku tak tahu anak kau ni? Aku bawa ambil kat sungai dah melalak-lalak, bercakap-cakap budak ni. Sabar, mak. Nanti orang belanja mak kolon. Kolon? Mak kolon aku nervous. Kau buat macam ni pula. Kesian nanti. Mak ni, anak-anak mak yang lain tengah tengok kat rumah tu. Mak dengan akulah. Tadi sibuk tanya mak mana. Ha, ni mak kau ambil. Okeylah, kita ada soalan sebenarnya untuk aunty. Sempena Hari Ibu ni, tapi sekejap tengok VT yang diselipkan. Haa, ada artis lain juga yang menyambut Hari Ibu. Dia pun ada mak juga sebenarnya. Jom kita tengok artis-artis ni menyambut Hari Ibu dengan ibu mereka. Roll it. Sebenarnya Nabi berair mata lah. Haa, tak boleh tengok momen-momen dengan mak ni. Baguslah Azir, bawa mak kau pergi ni, escape room. Dia nak keluar, nak escape dari rumah pun susah. Sekejap lagi kita pun nak momen macam tu juga. Okey, saya okey dengan mak. Mata dia berair, like, why? Kau provoke aku ni. Okey, apa pun ada soalan, 5 soalan untuk aunty. Okey. Ini tanya Nabi ke tanya? Tak, dia tanya aku pasal mak aku. Okey, tanya kau. Silakan. Lauk kegemaran mak kau. Alamak, mak aku. 32 tahun aku hidup dengan dia tau. Masuk 9 bulan. 32 tahun 9 bulan. Mak suka makan ni kan, drive thru. Dia apa-apa drive thru. Betul ke? Kalau dia ngaku je lah mak. Janganlah malukan orang. Ya kan you? Ya. Lain-lain soalan lain. Tanya lagi. Aku boleh jawab semua. Jangan risau. Warna kegemaran mak kau? Warna kegemaran mak, warna-warni. Betul tak mak? Nampak? Dia redo je. Lagi lain. Bagi yang susah sikit. Film kegemaran mak kau? Mak saya memang gangster, tuan-tuan dan puan. Dia Upin dan Ipin. Lagi apa lagi? Mak suka layan apa lagi? Tom and Jerry. Lagi satu ni. Betul ke Tom and Jerry? Betul. Kartun. Kartun, Gaban. Sekejap, mak buat Gaban. Gaban. Buat. Ya, dia layan yang macam tu lah. Taklah, dia suka ni. Dulu dia suka ni, Nur Kasih. Drama-drama macam tu lah. Dia layan lah. I see. Cerita K-pop Korea-Korea pun dia layan juga. My wife is a gangster tu. Tari lahir. Hey, come on lah. Mak, buat IC. 6 September 1951. Nabil, takkan tak ingat tahun. Aku ingat hari dah lah. Aku ingat tahun pun buat apa. Okey, kalau mak kau marah macam mana sebenarnya? Sebab macam dari tadi dia boleh make up, memang dia macam gelap. Cool kan? Ini orang tak tahu. Yang tahu tu bagus. Mak saya semua orang tahu cikgu bahasa Inggeris. Tapi tadika. Betul ke? Betul. Betul kan mak kan? Betul. Mak saya kerana lawak kena tu kau tak tipu lah. Tak tipu. Mak saya memang cikgu bahasa Inggeris. Dia kalau marah, cakap orang putih. Cakap macam mana? Hey, you get out. Kan? Macam itu kan? Lagi-lagi? Lagi macam mana lagi kalau? Selalu kalau mak marah, cakap putih mak kan? Contoh. Why you like this? Nak dengar suara mak nampak. I menyesal lahir you. Mak cakap sikit. Okey, mungkin kata akhir tentang Nabil sebenarnya. Apa yang nanti nak cakap pasal Nabil? Nabil, love you so much. Okay. You bring happiness to the family. I'm very proud of you. Yeah. Nampak? Dulu dia marah cakap putih. Sekarang dia happy pun cakap putih. Mak. Tapi mak tak payahlah cakap dengan semua orang yang orang belikan mak rumah semua tu. Tak payah. Kereta semua tak payah cakap tau. Ni lupa pula nak tanya mak. Sebenarnya hari ibu ni mak dah tukar belum nama tanah. Mak ada. Ni nampak.
Ni daripada Nabi beli kek ni dekat gula dan mentega. Sebenarnya mak saya patut hadir pada hari ni, mama, mama aku sayang, tapi nah ni sebenarnya mak saya. Ni patut mak Lofa. Ni mak ni pakai nak Lofa hijab ni, cabut sikit. Si boleh buka. Jangan buka tudung mak you biarlah. Sorry aunty, sorry aunty. Anak aunty ni melampau lah. Okey, ai nak makan kepala mak Lofa hijab. Mama. Mak potong. Mak orang pegang. Okey. Nak potong ke? Potonglah. Bismillah. Okey, potong-potong. Okay. Eh, sebelum mak potong, orang nak buat ucapan ni. Okay. Mak, thank you so much sebab jadi orangnya mak. Oh. Orang tahu memang susah nak teran orang keluar dulu. Tapi I love you so much. Oh, dan kepada mak saya sama hari ibu juga, terima kasih untuk semuanya dan I will always appreciate apa yang mama lakukan. Yes, thank you mama. Don't forget to send me your money. Okay, kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini, mak dah tak. Yeah, betul mak. Nak tapau balik ni. Keren. Keren. Macam ni. Mak kena daripada atas. Okay.